Oh, ada tadi ngobrol berdua. Eh, Mas Goris. Iya, Mbak Sri. Lagi. Udahan berantem sama ini, mas-mas yang tajam. Udah gue bikin cilok dia. Tadi dulu, tau gak kenapa tajam? Kok bisa? Kan dia Mas Pentul. Ini ngapain ada toh? Ada Mas Kris, kenalin. Oh, Mas Kris. Bukan. Ini dia apa namanya? Menghitung hari. Kris Dayanti. Bukan tahun musiknya nih. Ini jadi dia membuat wayang dari kulit. Boleh tahu enggak Mas kulit apa, Mas? Kalau aku ke Mbak Sri kulitnya tahu enggak? Kulit apa? Kulit bilof. Aduh. Nah, ini Mas Kris ini kalau enggak salah otodidak ya, Mas? Iya benar, Mas. Bukan otomotif ya? Bukan. Beda. Oke, ini kenapa Mas Kris kok bisa tertarik banget sama dunia perwayang, membuat wayang? Pertama, hobi. Oke. Bisa bikin dulu mulai dari kertas. Oke. Sambil dibikin aja, Mas. Ini lagi proses apa nih, Mas? Ini menata, Mas. Menata? Natah. Oh. Okay. Rasa kelapa? Bukan. Natah de coco. Waduh. Sambil menata. Mata. Oh, iya. Menata wayang. Ah, bener gua. Bener. Iya. Bener. Tapi ini waktu pertama kali buat tuh susah enggak tau, Mas? Susah, Mbak. Paling susah pas lagi ngapain itu? Nata ini, Mas. Soalnya butuh konsentrasi tinggi gitu. Jadi cocok bro tadi. Oh. Yeah. Tapi aku lihat ini benda-benda ini apa namanya, Mas? Ini pahat tata, Mas. Pahat tata. Iya, oke. Okay. Bukan susuk ya, Mas ya? Bukan. Ya. Ini juga bukan kalau ditarik di sini terus kembali lagi ke bukan bentuk dong. Asal ya. Bukan ya. Oke, ini beda-beda begini, belinya memang satu set atau ini buat sendiri jangan-jangan, Mas? Satu set, Mas. Oh, ada satu set. Banyak kok yang jual orang. Oke. Kalau ini apa nih? Oh, ini tahap pertama bikinnya, Mas. Oh, sketsanya. Oh, sketsanya. Kertasnya beda nih, kayak bukan kertas pemilu ya? Bukan dong. Bukan, ini ya. Jenis kertas kalkir, Mas. Oh, kalkir? Kalkir. Berarti nggak salah hitung? Bukan. Apa? Kalah kirim. Oh, aduh. Kirain nggak salah hitung. Kalkulator. Oke, lanjut. Tadi temennya kalkun gitu ya? Wah, ini lagi kalkun. Jauh. Nah, terus setelah jadi nih, kan ditata. Terus diwarna ini pakai apa tuh, Mas? Pakai cat mobil. Oh, pakai cat mobil. Iya. Oke. Kayak gini, Mas. Uh-huh. Yang putih ini untuk mendasari, Mas. Oh, pakai putih dulu. Ya, biar warnanya muncul nanti, Mas. Oke. Kena penyakit tuh. Oh, bukan. Bukan. Kayak gini. Oke. Tapi Mas Kris selama membuat wayang pernah dapat komplain enggak sih, Mas? Pernah sih, Mas. Pernah. Dua kali. Nah, terakhir itu wayang jenis pohon, bentuknya pohon itu, Mas. Pohon toge bukan? Bukan. Gimana pohon toge wayangnya? Ada, Mas. Okay. Terus karena apa tuh, Mas? Karena kulitnya terlalu tebal ini, Mas. Jadi berat buat nampil di. Iya, waktu itu juga Mas Kris diminta bikin wayang, terus protes wayangnya. Wayang orang. Oke, Mas. Boleh enggak kita coba minta praktekin main wayang? Oke, okay, boleh. Boleh nih. Tapi cuma bisa sedikit nih, Mas. Iya, enggak apa-apa. Biasanya kita tahu kan wayang itu yang ada apa proyektor itu ya? Apa sih namanya? Clear wayang. Nah, coba kita mau lihat secara langsung kayak gimana. Iya. Ini namanya siapa, Mas? Buto, Mas. Buto. Babra. Oh, bukan. Buta. Kayak gini mungkin. Wes. Oke. Okay. Emang dibanting-banting gitu ya, Mas ya? Iya. Gitu mainnya. Koprol, Mas. Koprol. Parkur. Iya. Bisa sujud enggak, Mas? Enggak, jangan dong. Masa diajak sujud? Bisa, Mas. Ya, ini bisa muter-muter, tapi yang satunya bisa enggak, Mas? Iya. Karena ada pakem. Oh, ada pakem-pakemnya. Berarti Mas. Ada slemannya. Beda. Pakem sleman. Coba, kalau ini boleh dicoba enggak, Mas? Oke, bisa. Sedikit aja. Kalau ini cuma ya kayak biasa jalan. Wewe. Namanya apa, Mas, ini? Ini Kokorosono. Kokorosono Tomo. Bukan. Kokorosono. 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 My neighbor Kokoro. Lu mau penasaran enggak, mau nyoba enggak, Ris? Oke. Penasaran mau nyoba enggak? Boleh nih, Mas. Nyoba sih, tapi nanti takut ini. Boleh jari enggak, Mas, cara mainnya, Mas? Heeh. Coba cara pegangnya deh. Sama ini lo, biasanya kan wayang. Iya, gitu. Gitu. Aku nonton wayang kayak gitu, dalam. Oke. Pegangnya ya, jempolnya dikasih gini, yang aku jempolnya gini, pegangnya gitu terus, ya udah tinggal gerakin tudingnya. Mas, dia nggak pernah medipedi ya? Kuknya panjang-panjang. Iya, emang gitu loh.
Emang gitu mas. Emang gitu ya karakternya. Ya? Nah, okay. Biar garang. Biar garang, betul betul. Mas, ini kalau misalkan warnanya biru, namanya sah biru gitu. Enggak dong. Bukan dong. Yang ini apa? Sah hitam. Sah putih. Sah putih. Aduh. Sah lu. Iya ya. Aduh, aduh, aduh. Tapi ini semua alat-alatnya memang mas nyari atau beli atau gimana? Beli. Oh, beli. Ada, ada. Kalau yang pingin sendiri nih, Mas. Oh, malah ini yang bikin sendiri ya? Bisa ngeluarin petir gak? Beda dong. Nyata dong. Oke, oke. Mas Kris pernah bikin wayang sampai berapa banyak pesanan? Paling banyak? Paling banyak. Sekali pesanannya. 10 biji. 10 biji? Yeah. Itu maksudnya karakternya sama semua atau beda-beda? Sama. Sama semua? Ha-ha. Karakter apa boleh tau gak, Mas? Pandu. Pandu? Ha-ha. Bukan Balmon ya? Bukan. Oh? Kok Balmon? Mobile Legend, Mas. Oh, oh. Pandu. Mas, kalau paling jauh aduh. Itu dapat pesanan dari mana? Terakhir pernah di luar negeri juga sih, Mbak. Luar negeri? Di mana tuh? Tapi bukan wayang pakem kayak gini. Oh. Wayang karakter namanya, Mas. Ya, contohnya? Kayak karikatur. Oh. Oh, okay. Tapi bisa buat dimainin gitu juga? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada. Dari mana itu, Mas? Kanada. Wih, ongkirnya berapa ya? Tapi itu dititipin seorang. Oh, dititipin. Jadi orangnya kesini. Oke. Kanada itu karena memang ada. Dia oh, ya? Kalau nggak ada kan ada kan tidak ada. Aku mau jadi orang jadi kalau misal aku mau pesan lewat Shopee bisa nggak mas? Maksudnya online online mas. Oh iya mas Kris jangan-jangan punya website atau Instagram iya. Instagram ada oh ada apa apa at waton pak waton underscore pak waton underscore waton. Pak oke okay. Nanti di bawah sini ada ya oke okay. Iya 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 agak repot ya agak repot ya coba mas kasih putaran terakhir dong yuk putaran yang paling sampai muter yeah. Sini sampai atas siap okay. Sampai gunung gitu mas bisa sampai balik ke pakem coba woi semakin seru semakin menyenangkan tapi jangan lupa tetap di Showkarya kita bersukaria eh mas berantem mas